Halo semuanya, balik lagi di channel Laveria Tiono. Nah, hari ini kita akan membahas apa? Hari ini kita akan membahas mengenai makanan anjing. Oke, nah di sini kita udah menyiapkan beberapa jenis makanan anjing. Nih, ada yang sereal, ada yang bentuknya stick yang besar seperti ini, dan yang stick yang bentuknya kecil-kecil. Dan juga hari ini kita akan melakukan unboxing paket. Kita juga pesan makanan yang jenis lain juga dan rasa lain dari ini. Oke? Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah yang ini dulu ya, yang pedigree. Nah, siapa sih yang gak kenal makanan ini, pedigree ini? Ini udah famous banget ya. Nah, di sini yang pedigree ini kita akan menjelaskan. Ini namanya dental stick. Ini bentuknya gede-gede banget, bentuknya segini. Coba kita akan buka ya. Ini ada dua. Ini yang satunya apa nih? Rasa apa ini? Oh, ini beda warnanya tuh karena apa ini? Karena beda rasa ya kayaknya. Oh iya, beda rasa. Ini yang ini rasanya smoky beef. Kalau yang ini tidak ada rasanya, plain kayaknya. Fungsi dari stick ini katanya sih untuk membersihkan ini karang-karang gigi atau tartar gigi di mulut, di gigi anjing. Coba kita buka dulu. Coba kita buka dulu sticknya seperti ini untuk kita lihat bentukannya seperti apa. Nah, bentukannya seperti ini ya. Oke, bentukannya panjang dan lebar seperti ini. Bentuknya seperti X. Nah, lihat ada penggak, ada yang sudah pengen makan ini. Hey, no, wait minute. Nih bentuknya seperti ini. Baunya juga bau-bau smoky beef gitu ya. Hey, tunggu. Oke. Nah, seperti ini bentukannya. Oke nih. Jadi isinya ada 4 batang. Jadi kalau mau kasih makanan ini jangan terlalu sering lah, seminggu atau dua minggu sekali gini, oke? Okay? Ini juga makan juga lumayan banyak sih, lumayan lama maksudnya. Tapi tergantung besarannya anjing ya, semakin gede ya makin cepat sih. Yang kedua kita akan membahas stick Prama, brand Prama ini. Nah, brand Prama ini terkenal juga nih. Nih dogis-dogis suka nih makanan ini. Rasanya baunya tuh apa sih? Mencerminkan banget makanan yang tertulis di sini. Kayak misalnya melon ini, sticknya tuh melon banget, kayak rasa mangga. Nah, ini banana sama blueberry ya. Tapi ini belum dibuka ya, ini masih segel. Bentukannya tuh seperti ini. Oke. Dia modelnya tuh ada zipper locknya di sini. Ini buka, kita buka di sini. Nanti di sini kita buka, dan kita buka lagi zipper locknya. Ini setelah kita ambil, kita kasih ini, kita tutup lagi nih, kita lock lagi seperti ini. Oke, nah kita akan baca-baca lagi ya di sini. Ini ada ketentuannya juga untuk 1 sampai 5 kilo itu. 1 batang per hari. Kalau 5 sampai 10 kilo itu 3 sampai 5 batang per hari. Semakin berat ya semakin banyak jadi ya. Nah, setelah dibuka, ini harus habis dalam 1 minggu ya, enggak boleh lebih, enggak boleh disisakan lagi gitu. Karena di sini itu ada tertulisnya once opens consume with 7 day. Ini di terbuat dari ada campuran dengan buah-buahan yang asli ini. Ini bagus banget nih, lemaknya rendah, bagus untuk pencernaan anjing. Nah, ini yang masih ada terbuka ini,
Ini masih ada sisa nih. Bentukannya seperti ini, kecil dia. Tapi baunya tuh enak banget nih, bau pisang banget nih. Benar-benar. Si Eri suka banget makan ini nih. Benar-benar doyan banget. Seperti ini. Ini kalian bisa dapatkan di e-commerce kesayangan kalian. Banyak banget harganya. Kemarin berapa ya? Sekitaran 19 atau 20 ribu tergantung e-commerce-nya ya. Ini banyak pilihan rasa. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah nih, sereal. Ini juga dari brand Pedigree ya, Pedigree. Ini bentukannya. Ini juga cocok untuk makanan pendamping anjing juga. Makanan utama juga bisa sih kalau misalnya dia suka makan ini. Nah, ini bentukannya kayak sereal biasa, snack sereal seperti umumnya. Bentuknya juga banyak ah. Ini dia ada bentuk-bentuk yang lucu-lucu, tulang, ini ada bentuknya kayak tekstur biskuit bulat gitu. Teksturnya ya kayak biskuit lah. Ini juga bergizi tinggi, low fat juga. Nah, banyak juga untuk sereal ini banyak dijual di pet shop-pet shop. Ada yang brand mahal, ada juga yang sudah dibungkus-bungkus gitu. Jadi tergantung teman-teman mau beli yang mana ya. Cuma kalau saya sarankan sih order yang ini aja. Nah, moment of the truth yang paling asik kita akan melakukan unboxing paket ini. Oke, nah, sekarang kita coba unboxing dulu ya. Oke, sekarang kita akan unboxing dulu ya paketnya. Kita akan buka ditemenin oleh Eri. Hai Eri. Kita akan buka paketnya. Dan wah, kasar sekali ya kita buka paketnya. Sekarang ini dia. Kita order snack. Oke. Sekarang kita order yang rasa pumpkin, oke? Karena pumpkin itu bagus buat pencernaan anjingnya. Jadi untuk melancarkan pencernaan kita beli yang rasa pumpkin, lalu yang rasa strawberry, oke? Ini banyak mengandung kolagen di sini katanya, banyak mengandung kolagen. Ini bagus juga untuk kulit dan bulunya si untuk doggy peliharaan kita. Ini rasa susu. Oke. Ini si Eric suka banget juga ini. Rasa susu ini. Ini baunya susu banget nih. Di sini tertulis dibilangnya sih rasa susu ya, Hokkaido milk. Tapi di sini tertulisnya made with fresh chicken meat. Ada campuran daging ayamnya katanya. Exotic flavor treat. Unik juga sih ini. Lalu ada rasa salmon. Ada rasa salmon. Sama juga sih ini. Made with fresh chicken meat. Mungkin apa ya ini? Ini semua tertulis. Oh, yang kayak gini-gini, yang kayak daging-dagingan gini, terbuat dari daging ayam kayak gini. Cuma dikasih perasa atau apa gitu ya. Sedangkan yang buah-buahan gini, terbuat dari campuran ini buah-buahan yang asli nih, kalau buah-buahan. Nih. Tapi ini udah dibuka ya, ini juga nih yang masih baru, ini juga dari mix with real fruits. Nah, kalau mau dibuka, kalau ini udah dibuka kita nggak tahu ya. Kayaknya sih buah-buahan pasti yang terbuat dari yang ini ya,
Nah, ini juga sama. Ini bacon ini. Ini pasti suka lah ya, Doggy Doggy ya. Ini rasa bacon ini. Kalian tahu lah ya bacon itu apa ya. Tidak perlu saya jelaskan lagi apa itu bacon. Penampakan ini kayaknya premium banget loh ini. Kualitasnya juga, ini bungkusnya bagus. Ini buatan dari Thailand. Kalau Thailand, Story Cup. Nah, itu dia. Ini bacon. Jadi totalnya kita kemarin order. Oh ini guys, jangan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk yang brand Prama ini, kita udah order 5 jenis. Dengan rasa yang berbeda-beda. Dan satu lagi, kemarin kita ketemu. Satu lagi. Namanya Poki. Oke. Sini for your smart pet star stick. Oke, ini sama kayak yang ini ya, Pedigree yang dump stick ya. Ini buat membersihkan karang gigi juga. Cuman dia warna-warni nih dan lebih kecil. Cuman dia bentuknya lebih kecil aja sih. Bentuknya lebih kecil dari yang dental stick yang tadi. Dan isinya juga 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 isinya. Dia ada 5 isinya. Oke, nanti kalau kita buka ini, kita akan coba videokan ya gimana bentuknya dan mana yang lebih disukai oleh si Eri. Oke? Nah, oke. Sekian dulu video unboxing kita mengenai makanan-makanan anjing ini. Buat teman-teman yang pernah coba, yang pernah pakai produk ini, silakan komentar di bawah. Coba tuliskan. Menurut kalian, mana yang paling anjing kalian sukai dan mana yang paling kalian sering order? Atau ada rekomendasi makanan dog food lain yang kalian rekomendasikan, silakan tulis di komentar di bawah. Oke? Nah, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk tekan like, jangan lupa untuk share ke teman-teman. Semuanya buat para pecinta anjing supaya mengetahui informasi yang menarik ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, oke? Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.